Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue, My Gadget Review. Di video gue kali ini, gue akan nge-unboxing Samsung Galaxy S21 Plus. Buat kalian yang mau pre-order Galaxy S21 series ini, dapat langsung mengunjungi di www.galaxylaunchpack.com. Dan tentunya banyak banget hadiah menarik yang ditawarkan selama masa pre-order. Salah satu promo yang paling menarik adalah free memory upgrade, di mana kalian bisa membeli Samsung Galaxy S21 Plus berkapasitas 128GB akan mendapatkan Samsung Galaxy S21 Plus berkapasitas 256GB. Selain itu, jika kalian pre-order Galaxy S21 Ultra berkapasitas 256GB, kalian akan mendapatkan Samsung Galaxy S21 Ultra berkapasitas 512GB. Wow, ini sih penawaran yang sangat menarik banget nih. Selain promo free memory upgrade, ada juga promo menarik lainnya. Salah satunya adalah cashback bank up to 1 juta dan free Samsung Care Plus selama 1 tahun. Dan tambahan promo menarik lainnya, free Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, dan Smart Tag. Oke, sekarang kita balik lagi ke unboxing S21 Plus. Untuk boxnya sendiri sekarang kalau gue lihat jadi lebih simple ya. Yuk kita cek apa aja kelengkapannya. Oke, ini adalah first unboxing S21 Plus. Kita cek dulu untuk unit device-nya, Samsung Galaxy S21 Plus. Yang gue suka dari Samsung Galaxy S21 ini adalah perpaduan warnanya ya. Jadi ini warna baru, warna violet. Dan perpaduan warna gold sama violetnya itu bener-bener nyatu banget. Jadi kelihatan jadi lebih unik gitu. Oke, kita cek kelengkapannya ya. Di dalam box ini ada kabel charger ya. Jadi Galaxy S21 Plus ini sekarang tidak dilengkapi dengan adapter charger sama headset ya, tapi nggak usah khawatir nih, kalian masih bisa membeli di Samsung Experience Store terdekat di kota kalian. Lanjut ke desain belakang, yang paling gua suka dari Samsung Galaxy S21 Plus ini adalah desain kameranya ya. Jadi desain kameranya ini ikonik banget dan bakal bisa jadi tren di tahun 2021. Oke, kayaknya sekian untuk review singkat gua pada part 1 ini. Ditunggu untuk review part selanjutnya ya. See you guys. Thank you.